Sebanyak 4.000 peserta Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau memadati Stadion Megat Alang Perkasa di Desa Busung, Kabupaten Bintan, guna bertanding dalam berbagai cabang olahraga. Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau yang dibuka oleh Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional atau KONI Maijen Purnawirawan Suwarno di Stadion Megat Alang Perkasa Desa Busung Kabupaten Bintan pada Minggu malam kemarin. Menurut Robi Kurniawan selaku Bupati Bintan, dengan diselenggarakannya event olahraga ini, paling tidak sudah memberi kontribusi yang besar bagi Kabupaten Bintan dengan peserta yang hadir dari 7 kabupaten kota seprovinsi Kepri. Dengan jumlah atlet ofisial diperkirakan sebanyak 4.800 orang yang menetap di Bintan selama ajang olahraga itu berlangsung. Dengan demikian memberi multiplier efek ekonomi bagi masyarakat Bintan. Tentunya pelaksanaan PORPOV ini menghadirkan kontingen yang luar biasa banyak, hampir 4.000 lebih. Nah ini pasti memberikan multiple efek untuk seperti penginapan kita pasti terisi. Kemudian atlet pasti berbelanja, itu pasti juga sudah meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi harapannya PORPOV ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan tersebut hadir Ansar Ahmad, Gubernur Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari, Ketua Tim Penggerak PKK Kepri, Forum Komunikasi Perangkat Daerah, Bupati dan Wali Kota Seprovinsi Kepri. Acara dibuka yang ditandai oleh penyulutan api obor yang diambil dari Kota Kara di kaki Gunung Bintan dan dibawa berlari melewati 7 kecamatan yang terdapat di Pulau Bintan. Abdul Haris melaporkan dari Bintan.